Oke, teman-teman manusia Abdan. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 4. Apakah masih layak HP ini di tahun 2021? Dulu harga HP ini sekitar 2,4 jutaan. Sekarang harga HP ini sudah turun drastis sehingga menjadi 1,1 jutaan. HP yang saya review ini chipsetnya MediaTek Helio X20 dan RAM-nya 4GB dan internalnya 64GB. Untuk baterai HP ini cukup boros dan gampang panas jika bermain game terlalu lama. Desain HP ini cukup keren dan tidak membosankan pada zamannya. Pada zamannya sinyal HP ini sudah 4G, teman-teman. Skor AnTuTu HP ini hanya mencapai 86.525, sedangkan HP zaman sekarang sudah mencapai lebih dari 100.000. Sekarang kita akan melihat hasil jepretan foto dari HP seharga 1 jutaan. Ini rekaman video dari menit 4. Jadi ini hasil kamera belakang Redmi Note 4, teman-teman. Redmi Note 4. Ini adalah hasil kamera belakang. Coba ya gua lari 1 2 3. Goyang-goyang banget pasti. Sekarang benar goyang-goyang banget. Halo teman-teman, manusia Abdan. Jadi ini hasil video kamera depannya dari Redmi Note 4, teman-teman. Sangat indah tuh. Ini adalah hasil kamera depan dari Redmi Note 4. Gimana menurut kalian, bagus atau enggak kamera ini? Coba kita lari ya. 1 2 3. Lari nih. Goyang-goyang pasti. Ini hasil kamera depan.
Sekarang kita akan coba main game di HP ini. Hancurkan turret lawan, coy. Lu jangan nyampah dong lu. Yah, nyampah langsung. Untuk di balance medium. Kejar. Kualitas layar HP ini tuh menurut gua lumayan lah, nggak jelek-jelek amat.